Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang Daya di sini di channel Palembang. Kali ini Mang Daya nak bercerita kak mano suasana resepsi pernikahan di Palembang setelah merebaknya virus corona di Indonesia. Mohon untuk support channel kami agar terus berkembang dengan cara menekan tanda subscribe dan tanda lonceng di bawah. Kali ini, Mang Dayat memantau aktivitas kondangan di Gedung Dekranasta Jakabaring, Palembang. Hari Sabtu 21 Maret 2020. Ngapo nak di Dekranasta nian? Karena Mang Dayat ini usahanya di bidang catering. Dan kebenaran lagi menyajikan menu catering kita di gedung ini. Jadi, sambil Mang Dayat begawe, sambil meliput. Satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Akor? Oke, lanjut. Seperti video Mang Dayat sebelumnya, mengenai pasar Jakabaring dengan suasana salat Jumat, hari ini hal serupa juga terjingok di acara resepsi pernikahan ini. Dari pemantauan Mang Dayat, acara resepsi terjingok rami dan suasana juga hangat-hangat baik, tidak terbawa ketakutan virus corona yang selama ini dihebohkan. Memang kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kota Palembang ini masih dinyato ke zona kuning atau bisa dikatakan masih aman. Namun kita sebagai wong kota Palembang harus tetap berperan aktif untuk melawan masuk dan berkembangnya virus corona ini di Palembang tercinta ini. Cak mana caranya? Pertama, tetap jaga kebersihan. Yang kedua, jaga selalu kesehatan. Jaga badan tetap fit. Makan multivitamin, tidur yang cukup. Intinya harus jaga kesehatan. Karena virus corona sulit untuk menyerang wong yang lagi sehat. Yang ketiga, tetap lakukan social distance. Di mana kurangi interaktif keluar jika memang tidak penting-pentingnya. Tapi seperti halnya kondangan ini bisa dikatakan penting. Ngapo penting? Karena kondangan ini adalah media di mana kita bisa saling silaturahmi. Dan itu juga baik untuk hubungan kita sesama manusia, untuk hubungan kita dengan sahibul hajat ataupun dengan tamu-tamu yang hadir di situ. Intinya dalam video ini Mang Dayat nyimpul ke pertama, jangan terlalu takut dengan virus corona ini karena memang segala sesuatunya itu sudah kehendak dan takdirnya Allah. Tapi jangan juga terlalu kepedean, jangan terlalu cuek, jangan terlalu tidak peduli. Kita harus tetap berusaha untuk melawannya ini di kota Palembang. Sekian video dari Mang Dayat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kami. Akhir kata Mang Dayat ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.